kawan murid, kita semua udah tahu ya kalau tanaman menggunakan fotosintesis untuk menghasilkan energi dengan menggunakan sinar matahari. Tapi kamu tahu nggak sih? Ternyata tumbuhan memiliki variasi fotosintesis, sehingga dikenal dengan tumbuhan C3, C4, dan CAM. Bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan C3, C4, dan CAM ini? Yuk kita cari tahu. Sebelum nonton video ini, kamu bisa menonton video tentang reaksi gelap terlebih dahulu ya, supaya kamu lebih paham saat menonton video ini. Fotosintesis merupakan proses yang penting bagi tumbuhan. Kita semua udah tahu ya kalau fotosintesis memerlukan bahan berupa CO2 dan H2O dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil untuk menghasilkan gula dan oksigen. Nah, di video sebelumnya kita juga udah bahas kalau fotosintesis terbagi menjadi dua tahapan, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Fotosintesis C3, C4, dan CAM ini memiliki bahan yang serupa, hanya berbeda pada beberapa langkah saja. Perbedaan ini terdapat pada tahapan reaksi gelap, sedangkan reaksi terangnya memiliki proses yang serupa. Tumbuhan C3. Sebagian besar tumbuhan yang ada di bumi ini merupakan tipe C3, dengan contoh yang paling umum adalah padi, gandum, dan kedelai. Alasan kenapa disebut dengan C3, karena pada proses reaksi gelap atau siklus Kelvin, enzim Rubisco akan mengikat CO2 dan menggabungkannya dengan RUBP atau ribulosa bifosfat, sehingga menghasilkan senyawa berkarbon 3 yang disebut dengan 3-fosfogliserat. Selanjutnya, 3-fosfogliserat atau molekul berkarbon 3 ini akan melanjutkan serangkaian reaksi siklus Kelvin untuk melepaskan glukosa. Sehingga, C3 merupakan singkatan dari karbon 3 yang merupakan produk pertama pada saat fiksasi karbon. Nah, gambar ini merupakan jalur tipe C3 yang kita kenal sebagai siklus Kelvin. Tipe C3 ini terjadinya di mesofil daun. Saat terjadi proses fotosintesis, stomata pada daun akan membuka, sehingga CO2 dapat masuk, sedangkan oksigen akan keluar. Tapi pada saat kondisi panas, tumbuhan C3 akan menutup sebagian stomatanya untuk mengurangi penguapan. Nah, sehingga CO2 tidak dapat masuk. Dan konsentrasi CO2 di dalam jaringan perlahan akan berkurang dan oksigen akan meningkat. Hal ini memicu terjadinya fotorespirasi yang kurang menguntungkan bagi tumbuhan. Jika dalam kondisi normal, enzim Rubisco ini akan mengikat CO2 dan akan menggabungkannya dengan RUBP untuk menghasilkan senyawa berkarbon 3 yaitu 3-fosfogliserat. Tapi pada saat fotorespirasi, Rubisco ini justru akan mengikat oksigen dan akan melanjutkan siklus Kelvin untuk menghasilkan senyawa berkarbon 2 yaitu 2-fosfoglikolat. Nah, 2-fosfoglikolat ini selanjutnya akan dipecah oleh organel peroksisom dan mitokondria untuk menghasilkan senyawa yaitu CO2. Walaupun CO2 yang dihasilkan dari fotorespirasi dapat digunakan untuk fotosintesis, investasi energi dan energi yang digunakan tidak sebanding. Sehingga fotorespirasi merupakan proses yang sebenarnya kurang menguntungkan bagi tumbuhan. Padi, kedelai, dan gandum merupakan tanaman pertanian yang juga dapat mengalami fotorespirasi. Peristiwa ini tentu saja akan menjadikan hasil pertanian menjadi kurang maksimal, karena tumbuhan menggunakan energi yang lebih untuk proses yang kurang diperlukan. Tumbuhan C4. Contoh tumbuhan yang masuk kategori C4 adalah jagung dan tebu. Kenapa disebut dengan C4? Karena enzim PEP karboksilase akan menangkap CO2 dan akan menggabungkannya dengan PEP, sehingga menjadi senyawa yang disebut dengan oksaloasetat yang memiliki karbon 4. Penangkapan CO2 ini terjadinya di mesofil. Selanjutnya, oksaloasetat akan dikonversi menjadi senyawa yaitu malat, dan malat akan menuju ke seludang pembuluh untuk dikonversi menjadi pirufat dan CO2. Pirufat akan kembali ke mesofil untuk menjadi PEP kembali, dan CO2 akan berada di seludang pembuluh. Seludang pembuluh merupakan bagian dari anatomi daun kran, yang merupakan tipe dari tanaman C4. Nah, anatomi kran ini memiliki kloroplas di dua tempat yang berbeda, yaitu di mesofil dan di seludang pembuluh, sehingga disebut dengan dimorfik. CO2 yang ada di seludang pembuluh akan melanjutkan reaksi siklus Kelvin sehingga menghasilkan senyawa, contohnya glukosa. Hal yang harus diingat adalah C4 merupakan singkatan dari karbon 4 yang merupakan produk pertama pada saat fiksasi karbon. Selain itu, yang perlu kita ingat juga, tipe C4 ini terjadinya di dua tempat yang berbeda, yaitu di mesofil dan di seludang pembuluh.
Hal ini akan menjadikan konsentrasi CO2 di seludang pembuluh selalu tinggi, sehingga dapat mencegah terjadinya fotorespirasi yang kurang menguntungkan. Tumbuhan C4 umumnya hidup di tempat dengan kondisi cuaca yang panas, dengan intensitas matahari yang cukup tinggi. Tumbuhan CAM. Kategori tumbuhan CAM adalah dari kelompok sukulen atau yang menyimpan air, contohnya seperti lidah buaya, kaktus, dan nanas. CAM sendiri merupakan singkatan dari Crassulacean Acid Metabolism, karena proses ini pertama dijumpainya pada famili Crassulaceae. Pada tumbuhan CAM, stomata pada daun akan menutup pada siang hari untuk mengurangi penguapan, dan akan membuka pada malam hari untuk mengumpulkan CO2. Pada malam hari, CO2 akan ditangkap oleh enzim PEP karboksilase untuk digabungkan dengan PEP sehingga menghasilkan oksaloasetat. Selanjutnya, oksaloasetat ini akan dikonversi menjadi senyawa yaitu malat dan akan disimpan hingga pagi tiba. Pada saat pagi tiba, stomata akan menutup, malat akan dikonversi menjadi pirupat dan CO2. Kemudian CO2 akan menjalani siklus Kelvin untuk menghasilkan gula. Dan pirupat akan kembali dikonversi menjadi PEP lagi. Nah, hal yang harus diingat, tumbuhan CAM ini terjadinya di mesofil daun. Tumbuhan C4 dan CAM ini memiliki kemiripan, di mana CO2 tidak langsung memasuki siklus Kelvin, melainkan dikonversi terlebih dahulu menjadi senyawa lain. Bedanya, jalur C4 ini terjadinya pada tempat yang berbeda, yaitu pada mesofil dan seludang pembuluh. Sedangkan pada jalur CAM ini terjadinya pada waktu yang berbeda, yaitu pada pagi hari dan pada siang hari. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai C3, C4, dan CAM ini dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, demikianlah materi tentang tumbuhan C3, C4, dan CAM. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kemosintesis. Tapi sebelumnya, saya punya tantangan nih buat kamu. Coba kamu cari tahu tentang tanaman wortel. Apakah wortel termasuk C3, C4, atau CAM? Dan bagaimanakah reaksi gelapnya? Terima kasih sudah menonton video kolaborasi Eksakta Edukado dan Sekolahmu. Ayo kunjungi website sekolahmu dan download aplikasinya. Khusus bagi kamu yang udah nonton video ini, ada beasiswa program belajar dari sekolahmu. Gunakan kode kamu banget untuk mendapatkan diskon 50%. Jangan lupa juga subscribe channel Sekolahmu Indonesia dan follow akun media sosial lainnya ya.